Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, kami sampaikan kembali bahwa Mahkamah Agung pada Selasa sore ini membatalkan hukuman mati Verdi Sambo atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Sambo akhirnya divonis hukuman penjara seumur hidup setelah kasasi yang diajukan oleh penuntut umum dan dirinya ditolak oleh majelis hakim. Saya membacakan rilis perkara kasasi atas nama terdakwa Verdi Sambo dan kawan-kawan yang diputus pada hari ini, Selasa, tanggal 8 Agustus 2023. Nomor 1, nomor perkara 813K garing PID garing 2023, terdakwa Verdi Sambo SH SIK MH, putusan PN pidana mati, putusan PT menguatkan, pemohon kasasi diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan. Menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Pidana penjara seumur hidup. Keterangan P2 dan P3 dissenting opinion, DO. 2, nomor perkara 814K garing PID garing 2023, terdakwa Ricky Rijal Wibowo, putusan PN pidana penjara 13 tahun, pengadilan tinggi menguatkan, pemohon kasasi yaitu penuntut umum dan terdakwa, amar putusan tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 8 tahun. 3, nomor perkara 815K garing PID garing 2023, terdakwa Kuat Ma'ruf, PN pidana penjara 15 tahun, PT menguatkan, pemohon kasasi penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. 4, nomor perkara 816K garing PID garing 2023, terdakwa Putri Chandrawati, PN pidana penjara 20 tahun, PT menguatkan, pemohon kasasi penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. Adapun majelis hakim dalam tingkat kasasi yaitu Dr. Haji Suhadi SHMH, Ketua Majelis, Suharto SHMHum, Anggota 1, Jupriyadi SHMHum, Anggota 2, Dr. Desnayeti M. SHMH, Anggota 3, Yohanes Priyana SHMH, Anggota 4. Demikian putusan kasasi perkara Verdi Sambo dan kawan-kawan. Terima kasih.